Selamat datang di channel Ko Tutorial, channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian. Nah, di video kali ini Ko Tutorial akan beritahu kalian bagaimana cara top up Robux yang masuknya itu 5 hari menggunakan Game Pass, guys. So, langsung aja yuk, sebelum lanjut, buat kalian yang belum klik tombol subscribe, kalian klik tombol subscribe dulu yang ada di bawah video ini yang warnanya merah. Nah, syarat pertama yang harus kalian punya adalah kalian harus punya Game Pass, guys. Nah, di sini cara buat Game Pass, kalian klik profile, setelah itu kalian klik di bagian sini creation. Nah, jika sudah, kalian klik di bagian gambar ini, guys, Roblox ini, guys, kalian. Nah, nanti kalian akan diarahkan ke sini, kalian langsung aja klik store dan kalian add pass. Nah, kalau kalian masih bingung, kalian bisa lihat videonya Ko Tutorial di bagian pojok kanan atas cara membuat Game Pass. Nah, jika sudah, kalian lihat di bagian bawah video tutorial di bagian deskripsi tepatnya. Ini kalian scroll sedikit ke bawah, kalian klik lebih banyak atau load more. Nah, nanti bakalan ada tulisannya seperti ini. Jika kalian ingin top up Diamond, Roblox, dan lain-lain, kalian bisa klik link berikut, guys. Di sini Ko Tutorial bakalan klik linknya. Dan jika sudah, kalian bisa daftar. Di sini Ko Tutorial udah daftar, jadi Ko Tutorial tinggal masuk di akun itemku, guys. Nah, di sini kita bakalan top up melalui aplikasi itemku ya. Oke, kalian daftar dulu kalau belum punya akun. Jika sudah punya, kalian bisa langsung login, guys. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini, guys. Kalian langsung aja klik di bagian PC game. Setelah itu kalian scroll ke bawah, kalian cari Roblox, guys. Seperti ini, kalian klik di bagian Robloxnya. Dan jika sudah, tampilannya akan seperti ini. Kalian pilih di bagian Robux 5 hari ini, kalian klik. Nah, nanti bakalan muncul banyak banget penjual yang menjual Robux yang dikirim selama 5 hari, guys. Bang, caranya biar nggak ketipu gimana, bang? Aku sering ketipu belanja di sini. Saran dari Ko Tutorial, kalian klik di bagian sini, di bagian urutkan. Setelah itu kalian pilih terpopuler ini, guys. Nah, kalian klik. Nah, terpopuler ini apa? Jadi ini bakalan memfilter toko-toko atau penjual mana aja yang menjual Robux-nya paling banyak. Seperti ini udah terjual ribuan. Nah, ini ada yang harganya 7.500, ada juga yang 6.600. Jadi kalian belinya tuh dari penjual yang udah menjual banyak Robux. Soalnya kenapa? Ya itu udah jual banyak Robux, itu udah pasti aman. Nah, di sini kita tinggal pilih nih mau yang harganya 7.000 atau harganya 6.000. Kalau Ko Tutorial mau coba beli yang harganya 6.600 ini, kalian tinggal klik. Nah, setelah itu tampilannya akan seperti ini, guys. Robux yang dikirim 5 hari. Kalian scroll ke bawah. Nah, di bagian bawah sini ada tulisannya deskripsi produk. Ini kalian klik selengkapnya. Di sini kalian bisa lihat untuk beli 100 Robux, kalian harus set Game Pass atau harga Game Pass kalian itu seharga 143. Soalnya kenapa? Ada potongan Robux-nya, guys. Nah, di sini Ko Tutorial mau beli yang 200 Robux. Nah, misalnya kalian mau beli yang 200 Robux seperti Ko Tutorial, kalian rubah, guys, di bagian Game Pass-nya. Kalian buka Game Pass. Jika kalian bingung, kalian klik di bagian profile. Setelah itu kalian pilih creation, terus ada gambar tulisannya Roblox. Sini kalian klik, klik di bagian store. Setelah itu kalian klik di bagian Game Pass yang udah kalian buat. Nah, di bagian sini kalian klik titik 3. Kalian klik titik 3, pilih configure. Setelah itu kalian pilih di bagian kiri sini, di bagian bawahnya general ada tulisannya sales, kalian klik. Nah, ini kalian ubah, guys. Kalian ubah, misalnya kalian mau beli yang 100, kalian ubah ke 143. Kalau misalnya kalian ingin beli yang 200, kalian ganti ke 280 sekian tadi, guys. Nah, ini Ko Tutorial ubah ke 143 ya. Itu dapatnya 100 Robux. Dan di sini Ko Tutorial mau beli yang 200 Robux, jadi kita harus ganti ke 286. Nah, ini Ko Tutorial ganti ke 286. Nah, ini kalian bisa lihat di bagian kreator sini dapatnya 200 Robux. Kita langsung aja pilih save dan kita kembali ke detail, go to detail. Nah, ini price-nya 286. Jika sudah, kalian langsung lanjut ke pembelian, guys. Nah, ini kita bakalan close aja dulu. Nah, setelah kalian ganti harga Game Pass-nya, kalian pilih di bagian sini beli. Nah, setelah itu kalian masukkan link. Link ini link Game Pass yang udah kalian ganti tadi ya. Misalnya kalian mau beli 200, kalian ganti dulu Game Pass-nya. Setelah itu kalian copy linknya. Cara copy linknya gimana? Kalian tinggal buka Game Pass-nya tadi. Setelah itu kalian bisa langsung aja copy link yang ada di atas. Jika kalian masih bingung, kalian bisa ikutin caranya Ko Tutorial di bagian sini. Kita kembali ke creation sini. Setelah itu kalian klik di bagian gambar Roblox, kalian pilih store. Setelah itu kalian klik di bagian Game Pass kalian. Perlu diingat kembali, ini Robux-nya itu harus sudah kalian ganti ya. Jika sudah, kalian copy atau blok di bagian atas ini, kalian copy. Setelah itu kalian tempelkan atau paste di bagian URL link ini, guys. Nah, ini kita paste.
Nah, setelah itu di bagian catatan untuk penjual sini, kok tutorial bakalan isikan segera dikirim 200 Robux. Dikirim 200 Robux, kayak gitu guys. Nah, jika sudah, kalian jangan lupa di bagian sini, kalian kan mau beli 200 Robux, berarti kalian isi 2. Karena 6.600 itu per 100 Robux, jadi kita harus kalikan 2. Jadi 13.200 untuk beli 200 Robux. Setelah itu kalian klik di bagian beli sekarang. Nah, setelah itu ini adalah menu pembayaran. Kalian klik di bagian metode pembayaran sini, kalian klik lihat selengkapnya. Di sini ada pembayaran OVO, Dana, Link Aja, Qris, kartu debit, kredit, ada kirim via rekening, Indomaret, Alfamart. Nih kalian pilih yang mana yang bisa kalian gunakan metode pembayarannya. Kalau di sini Kotutorial udah pernah top up dan masih ada saldo di dompet, jadi Kotutorial bakalan pakai Dana. Nah, jika sudah, kalian scroll ke bawah, kalian lihat di bagian layanan premium ini, kalau bisa kalian uncentang. Soalnya kenapa? Kalau kalian centang nanti bakalan terkena tambahan biaya sebesar 5.000 per transaksi. Nah, jika sudah, kalian cek kembali dari mulai Robux-nya. Robux-nya udah betul apa belum? Kalian beli 200 berarti kali 2, 6.600 kali 2. Jika sudah, kalian scroll ke bawah, kalian klik bayar, guys. Nah, setelah itu kalian masukkan PIN dompet kalian. Setelah itu akan memproses pembayaran kalian. Jadi untuk pembayaran tadi, kalau ke tutorial itu langsung masukkan PIN. Kalau kalian nanti misalnya lewat transaksi Dana atau transaksi Indomaret dan lain-lain, kalian tinggal ikutin cara pembayarannya, guys. Setelah kalian bayar, nanti tampilannya akan seperti ini, pembayaran berhasil. Nah, jika sudah seperti ini, kalian balik atau back ke menu sebelumnya. Nah, setelah itu kalian klik di bagian akun, guys. Di bagian pojok kanan bawah sini, yang profil ini kalian klik. Nah, di bagian sini kalian bisa lihat ada titik merah di bagian nunggu terkirim. Ini kalian klik. Nah, ini kalian bisa lihat, ini adalah Robux yang harus dikirim penjualnya ke kita, guys. Jadi kita tinggal tunggu sampai penjualnya itu ngirim ke kita. Nah, tandanya sudah dikirim belum, Bang? Nah, caranya lihat tandanya sudah dikirim atau belum, kalian kembali. Setelah itu kalian bisa lihat di bagian merahnya kan ada di menunggu dikirim. Jadi kalian tunggu sampai tanda merahnya ini pindah ke sudah dikirim. Kalau sudah dikirim itu tandanya Robux-nya sudah dikirim. Nah, di sini Kotutorial bakalan nunggu sampai tanda merahnya itu berada di bagian sudah terkirim, kayak gitu guys. Nah, kurang lebih biasanya itu 3 jam atau 5 jam. Jadi kalian nggak usah mentengin, kalian tinggal aja dulu. Nanti kalau udah dikirim bakalan pindah ke sudah dikirim merah-merahnya. A few minutes later. Nah, guys, di sini Kotutorial udah nunggu sehari dan udah dikirim sama penjualnya. Tandanya udah dikirim gimana? Kalian bisa lihat di bagian sini. Ini tanda merahnya udah berada di sudah terkirim. Nah, kalau sudah terkirim kayak gini, kita coba cek ini penjualnya udah ngirim beneran atau belum. Cara ceknya gimana? Kalian buka Roblox. Nah, setelah kalian buka Roblox, kalian klik di bagian pojok kanan atas ada gambar Roblox kalian. Di sini kan masih nol. Nah, ini kalian klik. Setelah itu kalian klik di bagian Robux nih. Nah, ini kalian klik. Nah, di sini kalian bisa lihat di bagian My Transaction ini. Ini ada Robux, 200 Robux yang pending. Nah, ini adalah Robux yang Kotutorial beli dari penjual yang tadi, guys. Nah, jadi kita tinggal tunggu sampai 5 hari sampai Robux-nya ini masuk ke dalam balance atau akun kita. Nanti kalau udah 5 hari bakalan muncul di bagian pojok kanan atas Robux kita sebanyak 200 Robux, guys. Nah, kalau Robux-nya sudah masuk dalam pending Robux, itu tandanya Robux-nya sudah dikirim oleh penjualnya. Langkah selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah menerima atau mengklaim bahwa orderan kalian itu sudah terkirim, guys. Caranya gimana? Kalian buka itemku, setelah itu kalian buka di bagian sini sudah terkirim sini, kalian klik. Nah, ini kita pilih nanti aja. Nah, udah deh, kalian klik selesai karena penjualnya sudah kirim Robux ke kita. Kalian tinggal pilih klik selesai. Setelah itu kalian kasih rating, guys, karena di sini Kotutorial dikirim sehari setelahnya, jadi Kotutorial tuh belinya kemarin. Nah, baru dikirim hari ini, itu nggak apa-apa, kita kasih bintang 5, masih bisa ditolerir. Soalnya yang beli di sini tuh lumayan banyak, jadi kita kasih bintang 5. Dan jangan lupa kasih ulasan pengiriman cepat atau respon penjual cepat, produk sesuai, penjual ramah, kalian tambahi mantap bang, misalnya kayak gitu. Nah, jika sudah kalian pilih kirim. Nah, udah deh, kalian udah berhasil ngirim rating. Dan kita bakalan tunggu, Kotutorial bakalan tunggu sampai Robux-nya ini masuk. Jadi sekarang tanggal 16, kurang lebih masuknya itu tanggal 21.
Oke, kita tunggu sampai tanggal 21 ya. Halo guys. Nah, di sini kalian bisa lihat tanggalnya sudah menunjukkan tanggal 21. Sudah pas 5 hari ya guys ya. Jadi kalau tutorial tuh buat video ini tuh nunggu sampai 5 hari baru tutorial terusin. Dan di sini kalian bisa lihat di bagian pojok kanan atas sudah masuk Robux-nya sebesar 200 Robux guys. Jadi real no fake-fake beli game pas 5 hari di Temku itu aman guys dan dijamin masuk. Asalkan kalian beli pakai caranya kalau tutorial tadi, beli di penjualnya yang paling banyak kalau bisa. Nah, kalian bisa klik 200 Robux kalau kita buka Robux-nya. Di sini udah terkirim dan udah bisa kita gunakan guys 200 Robux-nya ini. So, kayak gitu guys caranya top up Robux menggunakan Game Pass di itemku guys. Dan di sini kalau kalian mau belanja-belanja dulu, see you di next video. Jika kalian masih bingung, kalian bisa komentar di bagian bawah video ini. Bye bye.